Kalau mau menyelamatkan NKRI, maka majelis maulid mesti lebih banyak. Kalau mau menyelamatkan Indonesia, maka pesantren mesti disupport. Siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI, siap jaga para habaib, siap jaga ulama. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau membeli buah rambai, rambai dibeli di Kota Padang, ibu-ibu tangannya jangan melambai, nanti isi pengajian bisa hilang. Kenapa saya ngadap ke kanan duluan? Karena sunnah Nabi. Sunnah menyuruh kita ngadap ke kanan. Jadi ini jamaahnya ada kanan, ada kiri. Mohon maaf, beribu maaf, daripada saya jalan-jalan dikira setrikaan. Jadi lebih baik saya ngadap ke kanan dulu. Nanti setelah kanan saya baru ngadap ke kiri. Oh, hilang semua habis-habis. Habis ini baru saya ngadap ke kiri. Oke? Okay? Oke. Deal. Setuju? Setuju. Jangan ada dusta di antara kita. Apa kabar semua Bapak Ibu? Baik. Sudah sarapan? Alhamdulillahi Rabbil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pengajian silaturahim akbar bersama Majlis Syarif Hidayatullah. Saya sangka tadi bersama Ustaz Abdul Somad. Ini adalah pengajian bulanan. Betul. Yang membuat orang itu tenang, makanan atau keadaan? Enggak jelas jawabannya. Saya tanya sekali lagi, yang membuat kita itu tenang, makanannya atau keadaan, situasi, kondisinya? Keadaan. Oke. Di depan kita ada ayam, ada daging, ada ikan, ada kue, ada brownies, ada donat. Semuanya enak, betul? Terus yang punya rumah nyuruh kita makan. Makan, 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 makan. Kira-kira hati kita enak enggak? Sekarang saya tanya, yang buat enak tuh makanannya atau keadaannya? Keadaannya, situasinya. Sekarang ini ibu-ibu, bapak merasa situasinya enak, nyaman atau enggak enak? Apanya enak, orang panas. Hari ini kita merasa tenang karena kita bersama para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Habib Lutfi, ada Habib Hasan bin Ja'far, ada Habib Nabil Al-Gadri, dan para habaib karena saya enggak hafal. Ada Pak Fadel Muhammad jauh dari Gorontalo, dan bersama rombongan kami ada Teh Meli Guslau beserta Bang Anto Hud. Semuanya kalau saya sebutkan azan zuhur baru selesai. Para alim, para ulama, ketua majelis ulama DKI Jakarta, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Nanti enggak saya sebutkan dia kecewa, tersinggung, sakit hati, menuntut saya di padang mahsyar. Hai Abdul Somad, aku yang datang dengan keikhlasan, tidak disebut namaku. Daripada dia tidak disebut, maka saya sebutkan. Dengan itu semua, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal.
Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa, lupa pula pantun. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa kepang. Sudah lama Abdul Somad ceramah di majelis inilah pengajian terpanjang, sampai enggak kelihatan ujungnya di mana. Itu yang ujung masih ngaji atau jualan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita mesti berkumpul dengan orang soleh? Jawaban yang pertama, untuk menenangkan hati kita. Betul? Enggak Pak Ustaz, saya dengan penyanyi dangdut hati saya tenang juga. Saya ngisap ganja hati saya tenang juga. Saya pakai narkoba hati saya tenang juga. Saya dengar lagu K-pop, rock, metal, drama Korea, tenang juga. Betul? Oh, betul dia bilang. Kita mau ketenangan yang datang dari Allah. Ala bizikrillah tatma'innul. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Saya tahu dari tatapan mata ini adalah orang-orang yang sedang ngantuk. Ini orang-orang yang hatinya tenang karena mereka pencinta para habaib zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hatinya tenang karena tadi diisi dengan ayat Quran, qori. Setelah itu hatinya tenang karena diisi dengan salawat kepada Nabi. Hatinya tenang karena diisi dengan tausiah pengajian. Yang bisa menenangkan hati hanya berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Makanya kalau ada jamaah yang tertidur, itu tanda hatinya orang barat itu uangnya banyak, mobilnya megah, rumahnya mahal, tapi gak bisa tidur karena penyakit insomnia. Kita bisa tertidur, itu nikmat besar. Maka siapa jamaah yang mau tidur, tidurlah. Kalau ada jamaah tertidur, itu berarti Ustaz Somad berhasil menenangkan hati jamaah. Mereka sampai jam 2 malam, matanya terbuka, gak bisa tidur. Maka tujuan kita ngaji itu untuk menenangkan hati kita. Bisakah hati ditenangkan dengan mobil yang mewah? Bingung jamaah. Mau bilang enggak katanya iya, mau dibilang iya takut dibilang salah. Buktinya orang bunuh diri minum racun padahal hartanya banyak. Ternyata yang menenangkan hati adalah ala bizikrillah. Ketahuilah dengan banyak berzikir mengingat Allah. Tapi tadi kan solawat Pak Ustaz, solawat itu zikir. Tadi kan istighfar, istighfar itu zikir. Tadi kan tasbih, tasbih itu zikir. Tadi kan takbir, takbir itu zikir. Tadi kan takbir, takbir itu zikir. Tadi kan maulid, maulid itu isinya zikir. Salat, salat itu juga zikir. Tapi zikir bukan, bukan salat. Nanti ada orang pas azan, hayya 'alas salam. Kamu enggak salat, yang penting zikir. Enggak bisa dibalik. Aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Tapi salat bukan zikir, ada dalam salat. Tapi zikir bukan salat. Karena salat mesti ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada tumakninahnya, ada tasbihnya, ada salamnya, ada kunutnya, ada tasyahudnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berzikir dan juga sholat. Bagaimana kalau orang hanya berzikir, tidak sholat?
Man tarakas salata muta'ammilan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Menurut mazhab Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat itu dia mesti ditanya. Ustaz Somad, suami saya enggak sholat. Loh, kok kamu bisa nikah sama dia? Saya enggak sholat juga. Pantesan, ketemu jodoh. Tapi sekarang saya sudah sholat, Ustaz. Saya sudah tobat, saya sudah hijrah, saya sadar, saya sudah tua. Malaikat maut sudah pasar minggu, gak lama lagi sampai. Mudah-mudahan yang belum sholat segera sholat. Yang belum sholat dibukakan Allah pintu hidayahnya melalui majlis ilmu di Majlis Syarif Hidayatullah. Mudah-mudahan suami-suami ibu yang belum sholat dibukakan Allah pintu hatinya. Yang sudah kita doakan buka pintu hati, enggak juga sholat, dibukakan pintu liang lahatnya. Saya sedang ngetes, ternyata mereka ini istri-istri yang sayang sama suami. Pas saya bilang tadi, bukakan pintu liang lahat, semuanya diam. Enggak ada satupun mengatakan amin. Padahal di rumah dia kalau marah-marah, kenapa gak mati aja kamu? Ternyata mulutnya, hatinya cinta luar biasa. Cinta ibu lah yang akan memasukkan bapak ke dalam surga Allah SWT. Bilang amin. Ini adalah perempuan-perempuan solehah yang dengan doanya Allah SWT mengabulkan. Ad-dunia mata, dunia ini keindahan. Apa yang paling indah di dunia? Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, yang paling indah dari kenikmatan dunia ini adalah perempuan-perempuan salihah. Allati tu'inu ala imanihi, yang menolong iman suaminya, yang membuat suaminya tenang, yang mengajarkan kebaikan-kebaikan suaminya. Tapi sekarang berapa banyak suami yang tidak mengajarkan kebaikan karena dia tidak punya ilmu agama. Alhamdulillah, pesantren ketinggalan, ngaji dengan Habib ketinggalan. Dulu enggak pernah menuntut ilmu, sekarang masih ada majelis ditutup sama kameramen. Majelis Syarif Hidayatullah, mudah-mudahan majelis ini tetap ada sampai hari kiamat. Karena dengan istiqomahnya kita di majlis inilah yang membuat hati kita yang risau, yang gundah gulana, yang galau. Kalau sudah risau, galau, jangan nonton sinetron, nanti darah tingginya naik. Mati su'ul khatimah. Tapi kalau dia berzikir, hatinya tenang. Pengajian melihat para ulama, hatinya tenang. Duduk satu majlis dengan para habaib, hatinya tenang. Kenapa hati tenang? Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Kita sudah ngumpul? Nazalat 'alaihimus sakinah, diturunkan Allah ketenangan. Wasiat bihimur rahmah, diliputi rahmat kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, majlis ini dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hai malaikat, dulu ketika aku mau menciptakan mereka, kalian komplain. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka akan berperang, mereka akan kelahi, mereka akan menumpahkan darah, mereka akan membunuh. Ternyata ada Bang Haji datang. Masya Allah. Wala'al badru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina ma da'a lillahina. Yang kamu selawat terlalu. Mudah-mudahan semua yang selawat diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW.
Man lazimal istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar? Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya dilapangkan Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Ustaz Somad solawatnya kok pakai lagu-lagu, pakai lantunan begitu. Saya enggak senang. Ya saya enggak maksa. Yang enggak mau pakai lagu irama seperti saya, ya enggak apa-apa. Emangnya kamu kalau enggak pakai lagu, enggak pakai irama gimana istighfar? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Gimana istighfar marah-marah sama Allah? Astaghfirullahaladzim, ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Kata Allah, malaikat mau cabut nih. Kita ini lagi ngerayu sama Allah. Dosa kita banyak, betul? Di antara kita semua ini siapa yang paling banyak dosanya? Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya? Dia yang paling banyak dosanya. Siapa yang paling banyak ngomongnya? Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ini namanya istighfar minimalis. Yang agak panjang. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Itu namanya istighfar agak banyak dosa. Tapi kalau dosanya panjang, sejauh mata memandang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi kalau semuanya dosa, matanya dosa, telinganya dosa, hidungnya dosa, lidahnya dosa, otaknya dosa, kakinya dosa, tangannya dosa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Siapa yang membaca sayyidul istighfar di waktu subuh meninggal di hari ini, maka surga tempatnya. Siapa yang membaca sayyidul istighfar selesai maghrib, selesai isya, sebelum tidur malam, mati dia di waktu malam, surgalah tempatnya. Mudah-mudahan kita jangan sampai meninggalkan sayyidul istighfar. Sayyidul ayyam hari, mentang-mentang baju hadiah udah habis gak jawab. Sayyidul syuhur bulan Ramadan. Sayyidul ayyam induknya segala hari, hari Jumat. Sayyidul syuhur induknya segala bulan, bulan Ramadan. Sayyidul anbiya pemimpinnya para nabi dan rasul, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul istighfar, itulah yang saya baca tadi. Tolong ingat-ingat ini karena akan keluar UAS, ujian akhir semester. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ada orang yang suka pakai irama, ada orang yang suka pakai suara, ada yang enggak suka bersuara. Ya enggak apa-apa. Allah Maha mendengar atau enggak? Maha mendengar. Jadi kalau saya istighfar kuat-kuat, astagfirullahalazim. Heh, jangan kuat-kuat. Emangnya Allah peka? Ini bukan masalah dengan Allah, guys. Ini masalah dengan aku, dengan diriku. Allah sudah tahu apa yang berbisik-bisik di dalam. Siapa yang tahu? Allah. Dari mana Allah tahu? Allah Maha tahu.
Abdul Somad tahu karena dikasih? Dikasih tempe. Allah Subhanahu wa ta'ala alamul ghuyub. Apa yang terlintas di hati bapak, apa yang terlintas di hati ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu. Allah tahu apa yang berbisik-bisik di hati ibu. Ustaz Somad kok enggak pakai kain sarung? Saya langsung dari Pekanbaru tadi habis subuh, langsung ke airport, langsung dibawa naik mobil, langsung naik ojek, langsung dari belakang. Makanya saya pakai sarung, makanya saya pakai celana, takut sarungnya sobek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang terjadi, kita mesti banyak berzikir. Hati panas, mulut pedas, berzikir. Cuaca hangat, cari kipas angin. Dekat kipas kedinginan, masuk angin, berzikir. Apa zikir ketika sedang berada di dalam perut ikan? Gelap malam, gelap lautan, gelap perut ikan, gelap malam, gelap lautan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu ibu baca kalau pas pemadaman bergilir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini terkadang caci maki, sumpah serapah. Memangnya kalau kita caci maki, sumpah serapah, lampu jadi hidup? Enggak. Malah orang PLN-nya mati. Memangnya kalau orang mati, masalah kita selesai? Belum tentu masalah selesai. Kalau masalah ini selesai hanya dengan sumpah serapah, caci maki, berarti kita buat namanya Hari Caci Maki Nasional. Lalu kita rame-rame nyaci maki selesai. Masalah ini tidak selesai. Mungkin dengan zikir kita inilah Allah akan menurunkan rahmatnya ke negara kesatuan Republik Indonesia ini, insyaallah. Akan diturunkan pemimpin yang adil dan amanah di masa akan datang, insyaallah. Akan dijadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Akan diturunkan rahmat dan barokah ke negeri ini, insyaallah. Sudah lama azab ini mau datang. Tsunami sudah mau naik ke atas. Ikan-ikan sudah mati di Pulau Seribu, sudah naik ke atas. Dulu dipancing, sekarang ikannya naik ke atas. Air laut sudah berubah warnanya. Tsunami sudah mau naik. Tapi apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengirimkan azab selama mereka masih mau beristighfar. Selama masih mau beristighfar, Allah tidak akan menurunkan azabnya. Gimana? Istiqomah istighfarnya? Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kamu beristighfar kepada Allah, segala dosa-dosamu akan diampunkan Allah. Amin. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Akan diturunkan air hujan rahmat kasih sayang Allah. Amin. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dikirimkannya untuk kamu harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin. Diciptakannya untuk kamu taman-taman, surga. Wa anhara, air. Enam keutamaan orang yang memperbanyak istighfar. Dosanya diampuni, dikirimkan rahmat dalam bentuk air hujan, diberikan harta berlimpah, diberikan anak-anak, diberikan taman-taman surga, diberikan air sungai yang mengalir. Khalidina fiha abada. Karena keutamaan istighfar. Jadi yang selama ini sumpah serapah, caci maki, ribah, namimah, ceritain orang, kalau ketemu sama orang beli bayam dua ikat ngomongnya 3 jam. Mulai besok ibu memperbanyak istighfar, insyaallah. Amin. Doakan Ustaz Somad supaya mati husnul khatimah. Tidak ada cara mendekatkan diri kepada Allah
atas dosa kita yang begitu banyak. Apa kata Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mata kita melihat dosa semuanya. Ini Ustaz Somad kan dosa juga ngelihat manusia ini. Enggak dosa. Yang saya lihat ini kan orangnya nutup aurat, rambutnya enggak kelihatan. Betul? Tapi di pesawat tadi saya udah berusaha untuk enggak ngelihat. Mata saya cuma ngelihat lantai, tapi dia negur saya, "Selamat datang." Saya udah berusaha untuk enggak ngelihat. Dia nanya, "Kursinya nomor berapa?" Akhirnya saya terpaksa ngelihat. Doakan supaya Ustaz Somad ini dosa matanya diampunkan Allah. Telinga selama di masjid Majlis Syarif Hidayatullah, selama di sini telinga Abdul Somad mendengar istighfar, mendengar solawat, mendengar maulid. Tapi ketika sedang di mall, "What can I do?" Macam-macam masuk ke dalam. Ketika telinga disumbat, sepi, sunyi, gak kedengaran apa-apa. Maka telinga berdosa, mata berdosa. Masya Allah, air putih sudah datang. Tadi saya mulai menghadap ibu-ibu jam 10.15. Berarti harus selesai jam 11 kurang 15. Karena kesini ngadapnya ya sekitar lebih kurang sesuai dengan botolnya 300 ml. Kesimpulannya banyak istighfar. Wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila Rabbi, aku beristighfar minta ampun kepada Allah. Wa atubu ilaih, aku bertaubat kepada Allah. Mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Nabi Muhammad yang gak punya dosa, yang orang pertama masuk surga, yang gara-gara kita masuk surga. Istighfarnya sehari semalam 100. Kita, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim." 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi kalau ada orang tiba-tiba zikir, berarti udah 20, 40, 60, 80, 100. Tapi pelan-pelan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nanti pas ditanya sama orang, "Kamu kenapa sebentar-sebentar gini?" "Ini dari Ustaz Somad. Enggak ada saya ngajarkan gitu." Ini bunga-bunga ini ada enggak dosanya? Ada enggak dosa bunga? Enggak ada. Yang berdosa yang ngambil bunga tetangga. Pohon-pohon kayu ini enggak ada dosanya. Tapi pohon kayu ini ketika ditusukkan ke makam, maka dia beristighfar, memintakan ampun. Pohon kayu bertasbih. Mana dalilnya? Waktu Nabi membelah pelepah kurma, dia tusukkan ke makam. Sahabat bertanya, "Kenapa kau tusukkan pelepah kurma di makam ya Rasulullah?" "La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibasa." Pelepah korma bertasbih, pelepah korma beristighfar, sehingga orang yang meninggal dunia diampunkan Allah dosa-dosanya. Apalagi kita yang beriman ini kalau tidak memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti pesan Ustaz Abdul Somad, banyak beristighfar. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Insyaallah tabarakallah. Hadirin. Ya marhaban ahlan sahlan.
Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Abadi. Mantap. Apa kabar anak-anak muda semuanya? Loh, Ustaz bilang kami anak muda, kami sudah tua. Yang tua-tua ini sebenarnya adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Mereka ini anak-anak muda semua. Betul? Betul. Kok betul? Latus'alunna yawma idzin 'anin. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat. Di antara nikmat yang ditanya nanti adalah an sababihi fima abla, masa muda. Masa tua enggak ditanya. Orang tua nanti enggak ada ditanya malaikat, "Eh orang tua, kamu ngapain aja?" Enggak ada. Karena orang tua pasti ingat mati. Tapi anak muda akan ditanya, "Hai anak muda, apa amalmu?" Anak muda akan menjawab, "Kami selalu menghadiri majlis syarif Hidayatullah. Sejak saya awal datang kemari 2015 atau 16? 16. 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Udah 7 tahun saya kemari, enggak berubah. Tetap penuh sampai ke ujung. Orangnya kayaknya itu-itu juga atau apa? Nambah yang baru-baru. Ada yang belum tobat, hijrah, ngaji. Ada yang sudah ngaji, ninggal. Meninggal husnul khatimah. Untuk semua saudara kita, jamaah kita yang sudah meninggal dunia. Untuk mereka semuanya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inna shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim walil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan Kiai Lutfi Zawawi diberikan kesehatan. Amin. Zahir dan batin. Amin. Punya waktu untuk mengajar mendidik kita. Amin. Punya waktu untuk membimbing kita. Amin. Punya waktu untuk mendoakan kita. Seandainya ada seorang anak muda yang mencintai para habaib dan ulama, maka dia istiqomah dalam cintanya. Apakah dia akan bertemu di surga? Lemah yang paling selamat itu diam memang, diam. Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Ada anak muda yang sibuk dengan narkobanya. Ada anak muda yang sibuk dengan ganjanya. Ada anak muda yang sibuk dengan LGBT-nya. Tapi di sini anak muda sibuk dengan solawatnya, sibuk dengan hadrahnya, sibuk dengan habaibnya, sibuk dengan ulamanya. Inilah anak muda yang dibanggakan Allah kepada Rasulullah dan kepada para malaikat, insyaAllah. Innahum fitsyatun. Mereka anak-anak muda. Amanu bi rabbihim, beriman kepada Allah. Wazidnahum huda, kami tambah hidayah mereka. Itu janji Allah dalam surat Al-Kahfi, bercerita tentang Ashabul Kahfi. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tuhliful sab'atun, 7 golongan. Yuzilluhumullah, mereka dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan di antara 7 golongan itu adalah syabun, anak muda. Nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Kota besar, metropolitan Jakarta, kota terbesar se-Asia Tenggara, dunia. Anak-anak mudanya masih bersolawat, anak-anak mudanya masih bertopi peci putih, anak-anak mudanya masih duduk dengan habaib, anak mudanya dekat dengan ulama. Inilah yang menyebabkan bangsa ini tetap selamat di masa akan datang.
Kalau sekarang ada anak muda kelas 1 SMP umurnya 12 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Kuliah 4 tahun. Berarti? Aduh. Payah emang ngomong sama orang belum sarapan. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. S1 4 tahun. Berarti yang hari ini 2022 kelas 1 SMP, berarti 2032 dia sudah selesai S1. Kalau SMP-nya aja cabut ngelem, berarti tahun depan ada perkembangan ganja, ada perkembangan sabu, ada perkembangan LGBT. Dengan tokoh-tokoh internasionalnya datang, disupport oleh Eropa, LGBT menjadi musuh semua bangsa dan umat, tidak hanya umat Islam. Lihat Rusia, beberapa hari yang lalu saya dikirim video razia LGBT di Moskow, Rusia. Jadi bukan hanya umat Islam, agama-agama samawi yang takut laknat Allah itu turun. Mudah-mudahan Allah selamatkan bumi bangsa kita ini dari LGBT. Dengan apa? Dengan maulid, dengan ngaji, dengan solawat, dengan duduk dengan para habaib. Alhamdulillah, selamat semuanya. Sekolahnya jadi, yang pondok tamat, yang di pesantren selesai, yang kuliah sukses, otaknya cerdas, badannya sehat, selamat menjadi pemimpin bangsa masa depan, insyaallah. Bayangkan kalau yang ngelem sekarang uangnya banyak, 10-20 tahun lagi jadi anggota legislatif, duduk nyogok menang, duduk menjadi ketua sidang parlemen. Adapun pembahasan kita, hancur negeri ini, betul? Kalau mau menyelamatkan Indonesia ke depan, maka majelis-majelis ilmu mesti lebih banyak. Kalau mau menyelamatkan NKRI, maka majelis maulid mesti lebih banyak. Kalau mau menyelamatkan Indonesia, maka pesantren mesti disupport. Siap jaga Indonesia? Ya. Siap jaga NKRI? Ya. Siap jaga para habaib? Ya. Siap jaga ulama? Ya. Takbir! Allahu Akbar! Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Indonesia ini merdeka karena perjuangan ulama. Kalau tidak ada ulama, sampai hari ini kita masih dijajah. Kenapa mereka berani mati? Karena mereka dijanjikan ulama, kalau kalian mati ditembak Belanda, kalian akan mati syahid, kalian akan masuk surga, kalian tidak merasakan sakratul maut, kalian tidak ditanya di mungkar nakir, kalian tidak merasakan sakitnya mati, kalian tidak akan dihisab, kalian tidak meniti titian siratal mustaqim, kalian langsung masuk surga. Itulah mengapa nenek moyang kita mencabut bambu, akhirnya mereka membunuh Belanda, mati syahid, masuk ke dalam surga. Jalan yang sedang kita lewati ini adalah kain kafannya para ulama. Mudah-mudahan Allah membalas para ulama kita ahsanal jazaa. Hari ini gambar para habaib, para ulama kita untuk mengingatkan kita. Begitu gambar ulama dipajang, supaya anak-anak lebih cinta ulama daripada artis sinetron, supaya anak-anak lebih cinta ulama daripada bintang Hollywood. Tiba-tiba ada orang mengatakan majang foto adalah haram. Yang haram itu kalau patung, beb. Innal malaikata malaikat la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah fiha tamasil. Kalau di dalam rumah itu ada patung. Kalau foto itu enggak sama patung. Dia mesti tiga dimensi. Di senter ada bayang-bayangnya. Ini kalau di senter ada bayangnya? Enggak ada. Ini foto. Ini namanya habsu zil. Habsu menahan. Zil cahaya yang tertahan. Ada alat untuk nahan cahaya. Sebentar ya, saya ambil alatnya. Nah, ini dia alatnya. Ini alat untuk menahan cahaya. Cahaya pada jam 11 lewat sekian saya tahan. Nah, akhirnya tertahan dia di kamera saya. Nah, inilah dia tertahan cahaya itu. Nah, kelihatan. Rupanya mereka moto saya juga. Cahaya yang tertahan. Dia bukan patung.
dia bukan patung yang dipahat, yang dibentuk matanya. Tapi ini adalah cahaya yang tertahan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya secara detail yang dijelaskan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dipajang foto Habib? Kenapa dibuat foto ulama? Supaya anak-anak kita mengenal mereka. Setelah kenal, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak ngutang. Kecintaan kita kepada para kiai, para habaib, para ulama, inilah yang membuat kita akan bersama dengan mereka di surga nanti insyaallah. Mereka kalau hatinya cinta pada ulama, mereka tidak akan melawan perintah ulama. Ini yang hadir-hadir ini, pastilah para pencinta-pencinta para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal Hasan wal Husain sayyida shababi ahli al-jannah. Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain nanti menjadi pemimpinnya anak-anak muda di surga. Anak-anak muda yang masuk surga itu pemimpinnya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Ibu-ibu kalau masuk surga pemimpinnya Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah Fatimatuz Zahra, pemimpinnya perempuan-perempuan masuk surga. Semuanya yang tua, yang muda, pemimpinnya adalah Sayyidina wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita bubar dari masjid, Bapak Ibu semua yang hadir salat Jumat, jangan pulang dulu karena akan ada syahadat, kata ketua pengurus masjid. Lalu dibimbinglah orang ini mau masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia pun ikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Apakah dia sudah masuk Islam? Belum. Sebelum dia sebutkan satu nama ini. Siapa namanya? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Satu nama. Kalau tidak kau sebut, neraka jahanam tempatmu. Abu Lahab, apakah Abu Lahab itu percaya kepada Allah? Percaya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Hai Abu Lahab, siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Abu Lahab, siapa yang menciptakan kamu? Allah. Ya cuman tidak percaya satu. Yang tidak percaya siapa? Muhammad. Apakah semua ini percaya kepada Nabi Muhammad? Ya. Itulah yang membuat engkau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad al mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Allah, malaikat berselawat kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Kalau kamu tidak berselawat kepadanya, kamu tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dari mulai cara berjalannya, bertutur katanya, sampai ngecat rambutnya pun ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dicat? Karena Nabi memerintahkan menggunakan sebuah celup dipakai daun henna, daun pacar, daun inai. Maka dipakai warnanya mahogani, coklat tua. Warna apa itu? Ya itulah, terserahlah. Maka dipakainya semua yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Datang seorang laki-laki namanya Abu Quhafa, rambutnya menyala. Lalu kemudian kata Nabi SAW, celup rambutnya wahai Abu Bakar. Abu Bakar punya ayah namanya Abu Quhafa. Itulah lalu kemudian dicelup rambutnya. Ustaz, kok tiba-tiba ingat rambut? Iya, beberapa hari ini ingat uban, ingat rambut, lalu ingat celup. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedetil-detilnya, sampai cara makannya, sampai cara duduknya, Allah memuji dia. Tak ada Allah memuji hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah memuji karena akhlaknya. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin. Akhlakmu yang luar biasa. Kita bisa mendekat Nabi. Aku tidak sanggup tahajud sampai bengkak kaki, Ustaz Abdul Somad. Enggak apa-apa. Aku tidak sanggup berzikir sampai 1000 kali, Ustaz Somad. Enggak apa-apa. Insya Allah engkau akan masuk surga karena kecintaanmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau udah cinta tentu beramal. Jangan modal cinta aja. Besok pagi jam 8 maknya bangunin, kamu enggak sholat subuh. Yang penting cinta kepada Allah. Cintamu palsu. Cintamu dusta, cintamu bohong, karena hanya kata-kata tanpa bukti semata. Tapi saya yakin dan percaya. Ini adik-adik, sedangkan ke majelis aja begini ramenya, apalagi sholat berjamaah. Jangan tinggalkan sholat berjamaah, karena Nabi amat sangat marah kepada orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Hasyidun fulan, hasyidun fulan, hasyidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Lau arriqanna buyutahum layantayanna. Jangan ulang lagi. Jangan sampai masjid kosong. Kalau sampai kalian ulang, aku akan bakar rumah kalian. Walaupun Nabi tidak pernah membakar rumah orang. Nabi itu diutus Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Sampai-sampai kambing-kambing dapat rahmat. Pohon kayu dapat rahmat. Semut-semut dapat rahmat. Sampai-sampai orang kafir pun dapat rahmat dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Betul. Kok betul? Siapa orang kafir yang dapat rahmat dengan kedatangan Nabi Muhammad? Khuffifa alayya fi kulli itsnain. Azabku diringankan setiap hari Senin. Li'itati Suwaibah. Azabku diringankan setiap hari Senin karena aku senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab tersahih hadis Sahih Bukhari menyebutkan azabnya diringankan setiap hari Senin karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Dia adalah Tabbat yada Abi Lahab. Abu Lahab kafir, musyrik, memusuhi Nabi, tetap juga dapat rahmat. Kalau dia saja yang kafir dapat rahmat, apalagi kita. Maka kita semua ini insya Allah mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan ditanya, sehebat apa perjuanganmu? Kiai Haji Lutfi Zawawi memperjuangkan umat Nabi Muhammad, memperjuangkan majelis cinta kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad, para habaib dengan majelisnya. Apa kata Habib tadi? Majelis Asmaul Husna sudah 80 tahun, Ustaz Somad. Apa kata Habib tadi? Ustaz Somad, kami sedang bangun pesantren di Pulau K, di wilayah timur Indonesia. Supaya apa? Supaya anak-anak mampu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada yang berdakwah dengan solawatnya, ada yang berdakwah dengan majelis syarif hidayatullahnya, ada yang berdakwah dengan majelis asmaul husnanya, ada yang berdakwah dengan musiknya,
Bang Haji berdakwah dengan musiknya. La ilaha illallah. Semuanya berdakwah dengan caranya masing-masing, tapi semua mendapatkan ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi, karena yang kita cari hanya ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat barokah. Itulah yang dapat disampaikan Al-Fakir Abdul Somad. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari kelemahan, kehinaan, kerendahan, kenistaan Al-Fakir. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua insyaAllah. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Aku lupa lihada astaghfirullah liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomornya, catat baik-baik, 76, 7-nya 5 kali, 77, 77, 7, 6, 5, 6. Sekali lagi, 76, 77, 77, 7, 6, 5, 6. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini, 0822-4739-5624. Sekali lagi, 0822-4739-5624. Berkah selalu. Ma'akal tafa'af naita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa ma'labis tafa'af laita. Yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa ma'tasaddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra, nahnu juz'u.